of course. Sekarang ni, kalau kita tengok di TV, cerita-cerita yang keluar adalah wanita sentiasa ditindas, kan? So, Fas, that's why lah, the reason why Fas kurangkan berlakon sebab Fas tak nak berlakon, tak nak buat sesuatu yang tak dekat di hati Fas. So, memang Fas everyday nak try memperkasakan wanita sebab kebanyakan di antara kita sekarang masih ditindas lagi, kan? So, of course, I want to do my very best untuk inspire wanita di luar sana untuk sentiasa, orang kata, sayangi diri dan know your rights. Dan I want to celebrate lah, orang kata nak bring inspiration untuk mereka sentiasa rasa kuat dan pas nak naikkan martabat mereka dengan cara pas sendirilah, mudah-mudahan. Fas ada rutin? Okay, macam pagi Fas akan bangun dan first thing Fas akan buat adalah siapkan makanan untuk Fima. Sebab Fas memang nak masak sendiri untuk dia, kan? Memang Fas ada pembantu tapi Fas lebih puas hati bila Fas prepare makanan tu untuk dia. So memang Fas akan prepare dia punya breakfast, lunch, dinner dan sebagainya. Baru Fas akan keluar ke office dan alhamdulillah Fas dikurniakan betul peluang untuk boleh bahagikan masa lah. Kebanyakan wanita tak boleh bahagikan masa mereka sebab mereka kerja 9 to 5 dan sebagainya. So alhamdulillah Fas ada peluang tu. So lepas dah siapkan dia, baru Fas ke office. Memang Fas akan kerja kadang sampai lewat malam. So lepas tu of course I spend time dengan dia pula dan dengan Fatah dan sebagainya. Dan itulah cara Fas membahagikan masa. Sejujurnya memang Fas sebelum kahwin tu memang Fas masak everyday untuk dia. Dan Fatah ni sangat tak cerewet. So macam Fatimah juga, dia ikut daddy dia. Dia memang sangat tak cerewet. Fatah tu boleh makan same menu untuk one week tu, dia boleh same menu je. Sebab saya macam, yang nak makan apa ni? Sama je. Macam, tukarlah sikit. Tak nak, nak sama je. So memang, dia of course lah, dia suka lah masa masak, kan. Tapi kadang-kadang sebagai wanita berjaya, kadang-kadang tak ada masa nak masak everyday. Of course kan, sebab nak kerja dan sebagainya. Tapi dia sangat-sangat memahami. Fatah is very understanding. He's the best husband for me. So ada masa juga tu adalah ambil masak, which dia pun tak kisah. Tapi of course lah, I tengok isteri tu, orang kata perbahan kata lebih berkat, kan. Sekarang ni dah mula exercise balik. Lepas akan exercise 2 times a week. Lepas tu of course lah, lepas amalkan supplement-supplement yang banyak. Apa tu, soda. Lepas amalkan multivitamin, semua tu sangat penting, eh. Dan at the same time, untuk jaga kekal bertenaga dan juga untuk jaga figure Fas juga, selain workout adalah Fas menggunakan produk-produk Fas lah, seperti produk-produk Trudoli Fas, Trufix, Truclans, semua tu, dan juga Trushakes dan juga Trucafe. Dan yalah, amalkan makanan yang sihat lah, mudah-mudahan yang sebenarnya Fas sangat bersyukur dan Fas sangat bangga melihat ramai para isteri sekarang yang sangat, orang kata dia orang sangat penuh dengan semangat dan determination untuk ada kejayaan sendiri. Itu Fas rasa sangat penting untuk setiap wanita. Sebab of course lah, Fas tak menafikan menjadi seorang suri rumah tu juga, orang kata sangat-sangat such a respectful role tau. Dan bukan senang, orang kata jadi suri rumah juga, nak berjaga anak sepenuh masa dan sebagainya. Tapi Fas juga tak menafikan bahawasanya wanita juga perlu ada kejayaan sendiri. Sebab no matter what, kita at least kita we have something that we can call our own. Itu orang kata sangat manis lah. Kita tak tahu apa akan jadi in the future. So nasihat Fas kepada semua wanita di luar sana, try to have your own kerjaya juga. So apa-apa jadi in the future, kita ada something we can fall back on. So kalau kita macam berharap pada suami je, nanti kalau apa-apa jadi, macam mana kita nak survive lepas tu. So make sure try untuk ada kerjaya sendiri dan pendapatan sendiri. So kalau apa-apa jadi pun, kita dah boleh safeguard diri kita.